Ya, Indonesia patut berbangga ada satu pemain keturunan yang saat ini memang memiliki kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Ya, dia adalah pemain yang saat ini berlaga di Liga Inggris bersama Leeds United U21. Usianya juga saat ini sangat muda, yakni 19 tahun. Dirinya memang saat ini memiliki darah kental Indonesia dari sang ibu. Ya, dia adalah sosok Danny van der Heuvel. Diketahui Danny van der Heuvel saat ini adalah penjaga gawang dari Leeds United U21. Ini akan menjadi hal yang bagus lantaran Indonesia memang saat ini membutuhkan kiper yang sangat baik. Hal ini lantaran ada beberapa masalah di penjaga gawang seperti turunnya performa sosok Nadia Argawinata. Belum lagi ada beberapa pemain-pemain kiper lainnya yang memang belum melingkitkan atau belum memiliki top performa bersama timnas Indonesia. Oleh sebab itu wajar saja jika sosok ini memang digadang-gadang akan membela timnas Indonesia. Ya, Van der Heuvel pun pernah mengatakan bahwa sebenarnya ketika dirinya tidak dipanggil oleh timnas Belanda, pikirannya hanya ingin membela Indonesia. Saya tidak tahu apa yang terjadi untuk ke depan. Yang jelas saya ingin sekali untuk memilih negara yang ingin saya tuju. Indonesia memasuki beberapa perkembangan dalam sepak bola dan saya tertarik untuk itu, ucap Van der Heuvel. Ya, memang ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi Indonesia diberkahi beberapa pemain-pemain keturunan yang hebat. Ini bukanlah bagaimana dirinya ingin memutuskan suatu negara, namun ini faktor keluarga. Saya tidak tahu apa yang terjadi, namun yang jelas ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk keluarga saya dan juga beberapa rekan saya. Yang jelas ini akan menjadi keputusan yang terbaik, ucap Van der Heuvel. Ya, saat ini dirinya memang memegang caps bersama timnas Belanda U17. Namun sebelumnya dia juga pernah dipanggil di U19, namun akhir-akhir ini dirinya tidak sama sekali dipanggil oleh timnas Belanda. Oleh sebab itu, kiper yang memiliki tinggi 198 ini memang cocok untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian jika sosok Danny van der Heuvel ini membela timnas Indonesia? Apakah kalian setuju akan menggantikan sosok seperti Nadia Argawinata dan juga Syahrul Krishna di saat usianya juga yang masih muda? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.